pot ini di berfungsi untuk media tanam, untuk penghijauan dan menjaga polusi udara. Karena kita harus melindungi bumi dari gas rumah kaca. Simak ya cara pembuatannya. Di sini kami sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu pasir, semen, wadah, dan sendok semen. Lalu ada kain perca dan kain cetakannya. Kami ingin menyiapkan pasir dan semen. Simak ya. Kita akan menggunakan 4 gelas pasir dan 2 gelas semen. Selanjutnya kita akan menuangkan air secukupnya. Sekarang kita masukkan kain perca ke adonan semen. Ini sudah selesai. Kita tunggu sampai. Ini setelah dijemur beberapa hari. Setelah ini kita akan lanjut proses pengecatan. Ini hasil akhirnya. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih.